Assalamualaikum semua. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan berita sensasi rumah tangga selebriti terkenal Datuk Sri Ali Shukri dan isteri tercinta Datin Sri Nur Syahida dilanda badai. Eksklusif hanya di Wapa TV, pasangan sensasi ini menceritakan krisis rumah tangga mereka dan bagaimanakah cinta ini berputih semula. Kita saksikan. Syukur pada Allah, hari ini saya akhirnya dapat menunaikan penonton Wapa TV. Ramai PM kat Wapa TV menanyakan, boleh tak interview dua insan hebat ini, isteri beliau. Tanya apakah masalah yang melanda rumah tangga beliau. Akhirnya impian penonton Wapa TV tercapai. Akhirnya saya dapat menunaikan permintaan anda, dapat bertemu dengan dua pasangan yang saya hormati, yang saya kagumi. Inilah artis sensasi kita, Dato' Ali Ali Shukri dan isteri tercinta Datin. Ya, yeah. Apa khabar Wapa TV? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Wapa TV sebab sudi interview kita. Sebenarnya kita adalah penonton setia Wapa TV. Terima kasih. Semasa cerita sensasi semua Wapa TV tahu. Dan sebenarnya secara jujurnya Wapa TV adalah orang yang pertama interview kita yang kita jawab. Sebelum ni kita tak ada pernah ada buat pergi mana-mana interview lah. Itu betul ke yang kat luar sana ramai penonton orang kata membuat orang kata anda yang sendiri mengatakan rumah tangga yang bahagia, yang sedang orang kata yang penuh dengan orang kata romantis mengalami masalah, betul ke saya? Okey, ada macam ni lah. Bagi pandangan saya, benda ni mana perkahwinan yang tak ada dugaan. Dan benda ni bukan gimmick. Tetapi dialah kami saja yang tahu. Dan alhamdulillah kami sekarang ni dah kembali baik. Dan doakan kami berkekalan. Wafa. Jadi sebenarnya kita pun biasalah kalau bergaduh tu biasa. Tapi mungkin tempoh PKP hari tu ada hikmahnya jugalah. Jadi kita lebih mengenali diri kita masing-masing. Kesilapan dan, kita. Saya pun dan jujurnya lah lepas kejadian tu saya lebih menghargai kehidupan saya. Lebih menghargai kehidupan saya bersama isteri saya dan saya yakin tempoh perkahwinan panjang atau pendek itu tidak menentukan berapa bahagia kita, tapi macam mana kita orang kata jujur dengan pasangan kita dan juga orang kata setia dengan pasangan kita. Betul. Okay. Wafat tanya banyak sangat soalan, kau bila nak kahwin? Kau tanya kau, Pak Asyaf. Kau tanya orang, kau tanya kau. Daripada URTV sampailah buka channel sendiri. Aku jawab pula. Aku jawab cepat. Okay, sebenarnya sebelum tu, baju tu kau tutup sikit. Belanja sangat tu. Nak kalahkan sajat saya. Oh, nak kalahkan sajat. Okay, tak jawab soalan you kan? Okay, jawab cepat. Jawab dulu. Okay, sebenarnya ramai yang datang meminang. Oh, ramai. Tapi kan anak orang seperti you tu tak jumpa-jumpa lagi tu. Tu yang I kata, ada cakap dengan Datin tadi kan, anak, I kata anak suami orang kata yang agresif macam Dato' Ali Shukri. Tak ada lagi. Tapi okay, masalahnya tengah ni belum habis lagi. Okay, masalahnya I nak you, Datin pun tak bagi I bermadu. I bagi. Adik. Tapi kan I rasa mati cantik tapi selalu pakai mata. Sebenarnya ini bukan apa. Sebenarnya kadang-kadang tak cukup hidung. Bukalah mata. Boleh buka sikit untuk Datuk ya. Okey, kita sambung balik. Boleh Datuk? Okey, tadi semua gurauan Datuk ya. Okey, sayang. Ramai peminat Dating ya. Kata macam kita bukan artis ni. Banyak orang peminat ni. Dia tetap artis di hati saya. Di masyarakat kat luar sana. Okey, Dating. Banyak orang WhatsApp dekat Wafa TV tanya. So tanya isteri Ali Shukri, macam mana datang kekuatan tu dia tahan dengan kerenah suami dia yang selalu buat benda-benda orang kata kontroversi. Okey, sebenarnya secara jujurnya sebenarnya masa banyak memberi kita untuk mengenalilah mula-mula bila kita masuk dalam industri orang kata yang orang dikenali ni. Sebenarnya jujur tertekan. Hari-hari kita bergaduh. Sampai saat penjara tak larat nak bergaduh. Dan kita tahu sebenarnya apa juga yang dia buat. Semuanya tak adalah benda-benda yang bukan-bukan. Maksudnya contoh dia menyanyi. Dia menyanyi lagu berapa dia mana kan. Benda tu saya pun tak menjangkakan menjadi kontroversi yang sangat hebat. Tapi actually kita pun bergaduh pasal tu juga. Tapi kita dah bercakap baik dan dia pun rasa okey lah. Mungkin dia pun
tak ada sensitiviti waktu tu. Jadi kita belajar daripada kesilapan. Tapi yang herannya peminat tetap berjuta-juta tu datang. Dari mana datangnya peminat tu? Itulah orang Malaysia ni. Dia orang cari benda kelemahan saya. Kalau saya buat bisnes maju, saya bagi zakat, kalau tak nak share. Tapi kalau contohlah kain terkoyak, contoh rumah tangga bergegar, itu yang dia orang nak tengok. Saya orang prihatin. Okey Datuk. Mana ada orang nak semua orang mendoakan baik untuk kita. Amin. Okey Datuk, you ni orang kata mesti ramai peminat-peminat wanita kan? Ada tak orang kata tergoda dengan peminat-peminat tersebut? Okey, jujurnya saya punya handphone, isteri saya pegang password. Isteri pegang password saya. Jadi, tak ada apa-apa lah. Dia akan jaga. Okey, Datuk. Datuk, you cemburu tak dengan orang kata peminat-peminat yang menggilai Datuk Ali Syuki? Tak. Sebenarnya saya tak cemburu. Saya tak cemburu dengan peminat. Saya cemburu dengan dia sebab dia ni suka terlebih-lebih lain orang. Kan dia ramah. Kadang-kadang dia ramah tu kita macam dia ni lebih-lebih pula. Tapi sebenarnya kita faham lah. Memang dia sikap dia peramah. Dia suka dia suka menyemang dengan orang. Jadi bila kita kahwin lama kita mengenali lah sebenarnya. Tapi sebenarnya saya banyak belajar daripada dia. Sebenarnya bila kita baik dengan orang, orang senang dengan kita. Jadi orang banyak tolong kita. Jadi pokok-pokok jangan sombong dengan orang. Itu yang saya belajar pada Alif Syukri ini. Maknanya orang kata, yang penting orang kata silaturahim. Orang tanya juga macam mana boleh tahan. Sebab saya memandang kebaikan bagi saya macam ni. Saya kalau ada, saya rasa stres, saya akan senaraikan keburukan dia dan kebaikan dia. Kalau saya nampak kebaikan lagi baik daripada keburukan, kenapa saya nak kena cari pasal dengan dia kan? Banyak lagi kebaikan, macam itulah. Okey sayang, dulu you merupakan seorang penyanyi daripada kumpulan nasyid terkenal, iaitu kumpulan apa? Soleha. Maknanya tak ada nak comeback balik? Tak ada ko. Pertama sekali dulu, kita dulu kecil ni bukanlah sayangnya, jujurnya. Bukanlah minat kepada bida-bida nyanyian. Hanya suka-suka. Dan lepas tu saya dapat jadi model iklan Samsung kan. Dan bila first time saya berlaku iklan tu, saya pun tak. Saya sedar yang sebenarnya itu bukan jiwa saya. Mungkin kita ikut kawan. So saya punya bidang, sekarang lah saya suka jaga anak. Saya suka bisnes, saya belakang tabir. Sekarang ni kalau tengok keluar-keluar Instagram tu terpaksa lah sebab zaman sekarang. Betul-betul. Kena ada media sosial untuk kita menjual produk. Jadi itulah. Sebenarnya bagus juga. Dia belajar kita lebih berkeyakinan berdapat dengan orang. Tak ada rasa malu. Macam tu lah. Kedatang you tak merindui ke zaman-zaman kata menjadi penyanyi nasyid, pelakon iklan? You tak rindu ke zaman-zaman tu? Sebenarnya kalau kita mengenang balik, dia macam ni tak? Bila time kita buat tu, tak nak. Tapi bila kita tengok balik iklan terasa, seronoknya dulu buat iklan ni. Dia macam tu. Jadi, tapi bagi saya tak ada benda yang membahagikan sama selain daripada bersama keluarga. Betul. Sekarang dulu saya sibuk bekerja siang malam pagi petang. Tapi saya cuba create macam satu benda. So macam mana sibuk saya pun pukul 5 saya kena ada kat rumah. Saat saya kena cuti sebab saya tak boleh terus menyaga sampai saya abaikan anak saya. Macam itulah. Anak saya kecil perlukan perhatian. Okey sayang. Okey. Apa orang kata nasihat pada suami tercinta you, Datuk Ali Syukri? Okey, nasihat saya sebenarnya sebagai seorang suami, sebagai seorang kita hamba Allah kan. Jadi apa benda pun kita buat, apa kita nak buat, kita berbalik kepada agama. Jadi kita fikir apa keburukan dia, mendatangkan kepada keluarga, kepada isteri ke, kepada anak-anak. Jadi yang baik itu kita ikut, yang jauh kita hindar-hindarkan. Yang penting kena selalu ingat Tuhan tu je. Amin. Apa sikap Ali Syukri yang betul-betul you kata kadang-kadang hilang sabar? Dia pemarah lah, dia kot membebel. Stres saya. Dia macam ni, contoh kan. Contoh pagi dia dah bebel. Lepas tu dia turun, dia mandi. Terus-terus sama bebel. Dia turun bawah, dia makan. Nanti atas sama bebel lagi. Sampai satu hari tu saya tak berhenti. Saya pakai malam dia punya bebel. Jadi kita sekeliling sakit lama, kita pun nak naik angin. Tapi you boleh, orang kata boleh sabar ya. Boleh, kita anggap macam mula-mula sudah lama-lama tu anggap macam apa ni lah, angin lalu je lah. Yelah betul-betul. Okey sayang, sikap dia yang you kata jenilah tidak ada pada lelaki lain. Yang tidak, orang kata sikap, orang kata yang tidak dapat you lupakan. Okey, dia sebenarnya seorang yang sangat baik. Okey, dia sangat pandai melayan orang tua. Jadi kalau pergi mana-mana, tak ada orang tua yang tak suka dengan dia. Sebab dia sangat pandai melayan, dia ramah, dia pandai menyembang. Dan dia ni, saya banyak belajar lah. Dulu saya tak banyak cakap, saya diam je. Jadi banyak orang kata saya sombong. Tapi bila saya, dia selalu nasihat saya lah, you jangan sombong, you tak boleh sombong. Sebab kalau you sombong, nanti susah tak ada orang nak tolong. Lepas tu kalau air mati, macam mana you nak buat bisnes. Jadi kita belajar daripada daripada kesilapan kita. Mana kebaikan ni saya ambil lah. Okay sayang,
ramai kat luar sana orang kata tidak tahu sikap you yang sebenarnya. Banyak yang cakap betul ke you, orang kata betul-betul dah merajuk, dah tawar hati dengan Datuk Sri Ali Syukri. Sebenarnya jujurnya memang betul, satu ketiga memang saya ada memfailkan perceraian. Sebelum PKP lah. Tapi itulah adik kemar dia, mungkin PKP ni jadi tertangguh. Jadi sebanyak saya PKP tu, kita masing-masing muhasabah diri apa kesilapan kita. Berapa lama you orang kata terpisah tu? Lama, saya rasa lepas saya bersalin dengan anak saya yang 65 ni. Habis sebab pantang je kita orang dah start bergaduh. Dan itulah bila saya tengok macam okay, dia pun tak ada inisiatif lah. Dia pun kerasa, saya pun kerasa. Dulu sebenarnya ego. Sebenarnya punca rumah tangga retak ni kebanyakan sebab daripada punca pada ego lah. Jadi bila masa-masa turun kat ego, alhamdulillah okey lah. Macam mana orang kata you boleh terbuka hati balik untuk terima balik Dato' Ali Syukri? Okay, sebab saya nampak kesungguhan dia untuk berubah. Satu hari ketika dia bulan puasa, dia balik rumah. So saya nampak dia betul-betul nakkan keluarga dia balik. Jadi saya tak apalah, saya kata dia ialah semua orang buat dosa, saya pun buat dosa. Tak ada orang sempurna, sedangkan Allah pun terima taubat hamba ni. Siapa pula saya kan nak judge orang macam tu, macam ni. Jadi saya fikir tak apalah, benda tu baik untuk keluarga saya, untuk anak-anak saya. Jadi saya kata tak salah saya berbaik dengan dia, saya turunkan ego saya pula. Maksudnya masa tu Datuk Ali Syukri, orang kata buang ego dia untuk daftar berjumpa dengan Datin. Betul, dia buang ego dia untuk datang balik ke rumah. Dan saya pun buanglah ego saya, sebab ialah egonya tak ke mana pun kan. Masa tu dia datang jumpa Datin, macam mana perasaan Datin? Oh, saya terkejut, saya macam speechless gila. Saya tengah pergi anak saya susu. Tiba-tiba dia ada orang buka pintu. Saya macam, kenapa dia balik? Dah lama tak balik rumah, 4 bulan tak balik rumah. Datin rasa ini orang kata akan berlaku ke? Ataupun masa tu Datin kukir rumah tangga Datin dah tak ada saya harapan? Saya memang tak ada harapan. Bagi saya macam, okay, sampai bila tak balik dah ni. So saya macam tak pernah jangka dia nak balik rumah. So bila satu hari tu, saya rasa seminggu puasa kot. Tiba-tiba dia muncul kat rumah. Jadi saya macam terkejut. Dia selalu dia kenapa dia balik? Pasal dia start lah. Kata dia nak keluarga dia balik. Dia rasa sunyi. Dia rasa dia kehilangan bila dia tu seorang. Maknanya itulah orang kata saat-saat yang paling manis lah hidup Datin ya. Yalah. Okey, nasihat Datin pada mereka-mereka yang pernah mengalami apa masalah rumah tangga seperti Datin. Okey, so nasihat saya sebenarnya sini, dalam rumah tangga tak ada siapa yang betul, tak ada siapa yang salah. So kita jangan ego. Kadang-kadang kita mengalah tak sebenarnya kita kalah. Kadang-kadang kalau perlu kita turunkan ego untuk kebaikan, sempat kita turunkan ego sebab ego ni memang pusing rumah tangga. Dan kena sifat maaf, betul lah ansur. Dan penting kita ubah sikap kita. Macam betul, saya dulu, saya ni dulu orangnya tegas. Garang juga pun, you jugalah. So Syukri pun seorang yang suka manja. Dia macam budak-budak. Jadi saya tak faham, saya ada, saya semua lelaki. Jenis straight kan? Jadi bila saya tak faham, rupanya dia suka dimanja. Jadi saya kita ubahlah. Kita kena layan dia macam kita layan anak kita lah. Maknanya dia jiwa ke anak-anakkan ya. Okey Datin, ramai tanya kat luar sana rahsia Datin jaga jaga penampilan Kulit tentak orang kata bersih tanpa make up pun tentak. Orang kata ada nur, ada cahaya. Taklah, kita mestilah makan produk kita sendiri. Produk dia terlajak lah. Maknanya produk tu memang berkesan. I tengok sendiri your skin, saya kata I cemburu tengok macam anak dara lagi tu. Itu yang mahalnya. Okay, how to follow you dekat IG atau Facebook? Okay, boleh follow ke Instagram saya, Shahida D. Herbs, ataupun ke Facebook saya, fanpage, Nur Shahida Muhammad Rashid. Okay? Ucapan Datin pada peminat-peminat Datin dengan Datuk di luar sana. Okay, pada anda semua, tak kisahlah selama ni yang anda kutuk ke, yang anda puji ke, saya tetap mendoakan kebaikan anda. Sebab kadang-kadang bila kita tak kena kutuk, tak kena kecam, kita mungkin tak tahu kesilapan kita. Jadi terima kasih kepada anda yang mengecam, yang mengutuk tu. Mungkin menyedarkan kami juga di mana kesilapan kami. Jadi saya tak nak memusuh dengan sesiapa. Saya sayang semua follower saya. Saya sayang semua rakyat Malaysia. So jangan lupa kita doakan terbaik. Kita jaga kita. Amin. Terima kasih dah datang. I love you so much. Happy sangat dapat jumpa you hari ni. We love you so much ya. Okay, assalamualaikum sayang. Jangan lupa subscribe Wafa TV. Thank you sayang. Bye. Jangan lupa kalau kau nak tengok cerita sensasi yang best pada hati, kau nak tengok Wafa TV. Tekan button like, share dan subscribe Wafa TV. Saya pun dah subscribe. Anda semua.